future people, selamat datang di kelas masa depan. Senang sekali saya, Fia Mahanani, akan menemani Anda sekalian untuk mempelajari tentang mengaktifkan transformasi digital pada sektor pemerintahan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas hal tersebut melalui 4 modul. Modul yang pertama adalah mengenai apa itu definisi dari transformasi digital. Kemudian modul kedua adalah mengenai tantangan, hambatan, dan juga faktor-faktor keberhasilan transformasi digital. Dan modul ketiga akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil dalam bertransformasi secara digital. Dan terakhir, pada modul keempat, kita akan membahas sebuah studi kasus tentang transformasi digital pada pemerintahan. Semoga modul ini dapat menambah wawasan future people sekalian dalam bertransformasi. Apakah Anda sudah siap? Siapkan diri Anda.